Oke, teman-teman, ini saya kedatangan paket ya. Ini adalah lampu strobo atau LED ya. Jadi kita dalam pembelian paketnya dapat seperti ini. Ini harganya cuma Rp6.000. Jadi ini ada karet nanti kanan kirinya di sini. Nah, ini nanti diikatkan ke bodi drone ya. Jadi strobo ini kita beli untuk nerbangin drone di malam hari, terutama untuk drone-drone yang belum memiliki indikator lampu LED ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada perkat ya, perkat untuk nempelin strobo ini ke bodi drone ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini untuk menyalakannya, ini kita nanti dapat kabel mana ya? Dapat kabel USB-nya ya. Jadi ini micro USB-nya seperti ini. Ya, ini type A, tipe A ya. Nanti ini kita cas dulu supaya ada power di sini. Nah, kemudian ini tombol untuk menyalakannya. Cara menyalakannya itu kita pencet ya, pencet tahan lama. Pencet tahan lama. Nah, seperti ini ya. Nah, ini warnanya merah ya. Kemudian kalau kita pengen ngerubah warna, kita tinggal pencet sekali. Nah, ini jadi dia jadi berkelip-kelip. Kalau ingin merubah lagi, kita pencet lagi sekali. Nah, ini merah, tapi kelipnya dia sekarang lebih lambat. Kemudian kita pencet sekali lagi, dia merah menyala terus. Kemudian kita pencet lagi, dia akan berwarna ini hijau berkelip-kelip cepat. Kita pencet lagi, dia akan hijau berkelip lambat. Kemudian kita pencet lagi, dia akan diam menyala. Kita pencet lagi, nah ini warnanya variasi ya, ini ada pink dan merah nyala bareng ya. Nah, jadi pengen saya sampaikan di sini, ini warnanya macam-macam tuh, ya. Nah, ini warna hijau. Hijau, merah, biru, hijau, merah, biru gitu ya. Oke. Untuk mematikannya kita tinggal pencet di sini, pencet tahan lama ya. Nah, oke. Seperti ini ya. Jadi strobo ini harus dicas dulu untuk menggunakannya. Saya akan mencoba menerbangkan drone DJI Spark saya, walaupun DJI Spark saya sudah ada LED-nya di sayap-sayapnya, tapi saya akan mencoba menerbangkannya ini nanti di bawah bodi itu ya, di bawah bodi drone ya, atau nempel di bawah bodi ya. Buat teman-teman yang tidak yang drone-nya tidak punya LED, mungkin bisa beli ini ya. Linknya ada di deskripsi, ini harganya murah banget ya. Kalau nggak salah kemarin beli berapa ya, 6.000 pas live, jadi free ongkir ya. Kita akan tes di drone DJI Spark saya ya. Nah, ini teman-teman, kalau masang strobonya di bawah body drone seperti ini ya. Jadi ini kita menggunakan karetnya, kita pasang di sayap strobonya kanan kiri ya. Pasang di bawah sini, jangan menutupi sensornya kalau untuk drone DJI Spark-nya. Nah, cuma kalau terbang seperti ini disarankan take off-nya dari tangan. Karena dia kalau di bawah sini kan dia tuh miring begini ya. Jadi drone-nya nggak balance ya. Nah, boleh juga memasang drone ini kalau mau nggak repot, itu taruh di samping sini ya. Taruh samping sebelah sini, atau taruh sebelah sini, tetapi menggunakan ininya. Menggunakan lem perekat ininya ya, ke bodi ya. Nih. Talinya ya, Pak. Ya, itu dia guys. Jadi lampu strobonya ada di bawah bodi drone ya. Oke, itu warna hijau. Saya rendahkan lagi biar kelihatan. Ah, ini. Ya. Jadi lampu strobonya ada di bawah body drone. Nah, ini saya rendahkan lagi. Nah, ini seperti ini. Ya.
terutama untuk drone-drone teman-teman yang apa namanya belum ada LED-nya ya. Oke, coba saya akan naikkan sekarang. Ya. Oke, jadi masih kelihatan dengan jelas ya. Lampu LED-nya berkedip-kedip ya. Nah, itu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kegunaan LED strobo untuk di drone ya. Coba saya zoom itu tinggi ya. Nah ini, nah itu yang di klip-klip di tengah itu. Ini karena di GS Park jadi lampu LED-nya ada ya di depan belakang. Cuma bagi teman-teman yang punya drone-nya nggak ada LED-nya bisa dipasang seperti ini ya. Oke, coba saya turunkan lagi. Ini ininya ya, apa namanya? Remote-nya ada di bawah. Coba saya turunkan ya. Saya turunkan drone-nya, terus strobonya di atas. Oke, kita turun. Jadi kalau mau bergerak kemana-mana, drone-nya tetap kelihatan ya. Nah, ini. Oke, jadi tadi take off-nya dari tangan, sekarang landing juga harus di tangan ya, karena dia tingginya nempel di bodi bawah ya. Oke. Oke, jadi landingnya di tangan ya. Oke. Seperti ini strobonya ya.